Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-karim. Bapak PJ, Bupati Tapanuli Tengah yang sama-sama kita banggakan, Bapak Kapolres, tokoh kita yang tidak asing lagi, Bapak Baktiar Rahmat Subarani yang sama-sama kita banggakan, kori-kori kita yang hadir hari ini, yang didatangkan dari Kota Medan, Sumatera Utara, menjadi kori-kori terbaik internasional, yang Alhamdulillah hadir ini dihadirkan guru dengan muridnya sendiri. Beliau, Al-Ustaz Ahmad Khairino Pandra, menjadi kori terbaik internasional 2021 di Aceh. Alhamdulillah, Ustaz Dariun Nasibuan, enggak asing lagi, menjadi kori terbaik internasional 5 negara yang berbeda. Kita bangga, walaupun bukan orang Tapting, tapi baca bahasanya, kita bangga masih ada putra daerah di Sumatera Utara yang memegang kancah internasional. Dan mohon maaf, hanya Bupati Tapanuli Tengah dulu Pak. Pak BS lah yang menghadirkan kori-kori internasional yang sampai ke Tapanuli Tengah ini. Alhamdulillah, saya hadir kemari memang jadi bahan Pak. Kalau tidak jadi bahan, tak sampai kemari. Saya tak apa-apa jadi bahan, yang penting lancar. Mau berapa puluh kali pun jadilah. Saya menyampaikan hal-hal sederhana. Orang yang paling bahagia hidup ini Bapak Muhammad, bukan karena banyak harta. Banyak orang kaya di Tapanuli Tengah ini, banyak orang kaya di Sumatera, tak bisa kumpul begini ramenya karena walau tak ada saudaranya. Pengen dia ngumpulkan orang banyak Pak Bes, tak bisa. Tahu orang kemana kita cari? Pahit itu. Pahit kan. Betul. Saya mohon maaf Pak, berapa kepala daerah kadang-kadang yang sudah saya jumpai. Saya bukan Ustadz Kondang Sumatera Utara, tidak. Tapi Muhammad, saya termaksud menikmati kepala daerah beberapa acara saya masuk. Muhammad sunyi, tak bisa ramai begini. Kita enggak bisa kadang-kadang Muhammad sunyi, karena ramai kali Muhammad di sini. Bapak Bes pengen dia sunyi, ramai aja. Gimana Bang? Kau aja pun enggak siap-siap kau. Itu aja muka. Yang ini itu juga tanda kita. Oh kawan ini, lainnya. Hati-hati kau. Kau dah masuk, dia siap-siaplah. Kenapa? Kau enggak celi, zolim. Apa zolim? Sop-sop limpul. Zolim. Itulah dia. Jadi orang maaf, izin. Bapak BS tak bupati lagi, tapi tengok nikmatnya. Tengok yang hadir ni Pak. Berapa banyak mohon maaf Pak dari Ustaz Bukul. Udah jadi tak bupati mohon maaf. Ditergi orang pun tidak. Udah tak jadi bupati Muhammad, ditergi orang pun tidak. Lewat dia. Siapa itu? Bupati kami. Tanda kan dia aku ini. 5 tahun tak tergigit. Enggak tergigit. Datang ke. Jangan gigit telan. Oh muntahlah kita kok ditelan. Makanya izin. Saya mohon maaf Pak izin menyampaikan. Tengoklah. Dua tokoh yang harus sampai titik terakhir jabatannya tetap eksis. Berapa banyak tokoh-tokoh kita jadi kepala daerah. 2 tahun mohon maaf. Udah mohon maaf berpecah. Karena Pak Darwin tahu. Ini Pak Ayah ini. Kita ngulur aja Pak. Yang penting aman Bapak. Ngulur aja. Ngulur. Mohon maaf Pak Darwin. Mohon maaf ini Pak. Iya. Kalau kita enggak bisa kita di atas Pak Ayah. Ini Pak Ayah kita ini. Ada orang enggak tahu diri dalam bersahabat. Muhammad tak tahu. Begitu dikasih umpan. Enggak tahu dari mana asalnya. Hancur. Macam saya pribadi Pak Muhammad. Tahu diri saya. Kenapa? Orang susah. Makanya mau begini. Ya nikmati aja lah. Kadang-kadang kita udah dibantu. Muhammad Pak Bes. Udah dibantu. Udah ditolong. Udah diamankan. Awak pula dicekeknya. Kena lah kau. Ini bahasa pasaran ini Pak. Dari kecil kau Pak. Ini Muhammad. Itulah yang kita kadang-kadang gak ngerti. Makanya teman tertawa mudah dicari. Teman menangis sukar didapat. Kok teman ketawa? Banyak. Tapi Alhamdulillah Muhammad buktikan Pak. Teman menangis sama-sama berjuang. Diperjuangkan. Makanya yang diperjuangkan kalau tak dihargai habis Bapak. Tandai aku. Tandai besok. Tandai. Tahu itu. Ini dulu saat kita perjuangkan dulu. Tapi enggak main dia sama kita. Kita geser. Kecil kali Tapting ini. Berapa kabupaten? Berapa kecamatan? Makanya kita Pak pandai-pandai. Hidup bahagia ini bukan banyak harta. Banyak saudara. 3 ke sana ada saudara. Pak Bis bukan cuma di Tapting Pak PJ. Sampai di Medan Pak. Dikejar orang. Tahu orang. Muhammad. Foto dia besar-besar di sana. Kutengok ini cocok. Tak cocok jadi bupati. Gubernur ini cocok. Balehonya. Iya, di mana-mana ini
orang Tapting bisa besar di kota orang lain. Ini hebat. Kalau besar di kampung sendiri itu udah wajar. Kampungnya. Saya pribadi orang lagu. Saya sampaikan sama beliau langsung. Mama, ketika masuk rumah dinas, rumah pribadi beliau, diundang 10 berapa kepala daerah, se-Sumatera Utara. Hadir bupati kami langsung. Henry Sitorus. Saya bilang langsung depan beliau. Pak Henry, saya diundang bupati, Pak BS, Bapak Baktiar Sebarani. Hampir 30 kali lebih. Bapak jadi bupati cuma 2 kali. Saya bangga di kampung orang lain, tapi di kampung sendiri tak dihargai. Bucat. Gak cair juga. Udah digituan, gak cair juga. Udah diengkol, gak main engkolan itu, gak jalan. Yang gak cair bupatinya, sama kita. Yang sana. Jadi mohon maaf, izin. Jadi kami sama ini, sama Pak Ustaz Dari, sama. Kami sama seorang Lagura. Dan Ustaz yang sering hadir kemari dengan Kuri, hanya kami. Alhamdulillah, kenapa? Karena itulah kita pandai memilih saudara. Kadang-kadang ingat, bertua orang tua dulu. Yang paling nikmat Pak Biji, mohon maaf. Yang paling nikmat di perantuan ini, seorang lain rasanya kayak saudara kandung sendiri. Tapi yang paling sedih di perantuan ini, saudara kandung rasanya kayak orang lain. Makanya Ustaz Madian sama anggota dewan dari Kuri, Ahlul Quran semua kawan-kawan dia. Mohon maaf, sampai ke Medan Ahmad banyak kawan dia. Begitulah kita, Pak. Kita anggota dewan jangan sombong, Pak. Kalau tak dipilih, terduduk. Begitu waktu caleg Pak B semua, inilah istri saya, kenalkan, inilah yang mendukung saya kemana-mana ketika ngambil suara. Begitu dulu istrinya di mana-mana nggak dibawa-bawa, itulah dia. Di sini nggak ada, Pak, nggak ada di sini, nggak ada yang aku. Hargai Pak Muhammad, izin saya pribadi, nikmat hidup ini bukan banyak harta, banyak saudara. Tengok Pak Muhammad, komplek-komplek besar sana kan, kenapa saking tak ada saudara, kadang-kadang kue lebaran tak cukup. Kenapa? Dia tak siap-siap. Pak, bisa bertamu. Aduh, gak ada waktu. Sore pun gak apa-apa, Pak. Tak siap-siap. Tapi orang yang tak punya saudara, kue lebarannya berjamur. Gak ada yang datang ke rumah. Berjamur. Kenapa, Pak? Makanya kita tak punya saudara. Makanya lebaran ini buka pintu rumah. Jangan pelit kali orang datang ke rumah awak. Kemana, kakak? Rencana mau berangkat. Takut kali singgah. Makanya, Ustaz, awak orang susah. Datang pemilih kadang-kadang mau makan, awak punya tak punya, Pak Besi lah banyak uang dia, proyek dia di mana-mana, usaha dia banyak, awak ini macam mana? Buat makanan yang payah dikunyah, cepat undangan pulang. Kalau mau kue lebaran, buat aja 3. Pertama, kue, apa namanya tuh? Kue ombus-ombus, ataupun kue apa namanya? Kue sagu. Kasih kue sagu, jangan kasih aku gelas. Jangan kasih aku gelas. Begitu dimakan, waktu lengket. Jangan kasih aku lah. Ngomong nyembur. Timang mati di tempat dia. Aku luar aku yang cabut. Parah kali tamu ini kan. Coba. Makanya semak tanya Muhammad. Siapa yang punya banyak saudara? Kalau enggak habis makanan yang disuguhkan. Sakit hati dia, Pak. Muhammad sakit hati. Semakin habis kita makan hari ini. Semakin senang. Habis juga ya. Berarti cocok makanan. Begitulah kita menghargai orang. Makanya yang kedua. Kalau bertamu jangan banyak protes. Gimana tinggal bang di sini? Apa lagi? Kecil kali rumahnya. Udah awak mohon maaf ditumpang. Kau bodoh kali kau ngambil di sini. Ini ukurannya 10x15 enggak cocok ngambil di sana. Ini kan paling 200 juta di sana ambil 400 gini. Yang punya rumah bukan kau yang bayar. Kau ngomong kau. Ini istimewa maja aku kata. Coba pandai-pandai kita menjaga itu. Yang ketiga mohon maaf. Bagaimana cara kita mohon maaf? Yang kedua mohon maaf izin. Orang yang paling bahagia hidupnya ini pula yang dasar. La ta'is hayatan wa la tusbihuka. Jangan kau bergaya hidup di gaya hidup orang lain yang tak mampu kau contoh. Tak bisa. Beda-beda. Ada yang kadang-kadang Pak Muhammad honor. Gayanya kayak kontraktor. Gayanya Allah. Apa enggak stres? Awak Muhammad pegawai biasa. Bini gayanya kayak pengusaha. Handphone 2 pakai enggak ada. Hotspot aja kerjanya. Baik, tengok orang kaya betulan itu hidupnya sederhana. Yang penting dia punya segalanya. Tapi orang yang pura-pura kaya menunjukkan dalam pandangan mata dia punya, padahal dia tak punya apa-apa. Tengok orang kaya betulan biasa-biasa, Pak. Kita kadang-kadang aduh, guys. Muhammad, makanya banyak laki-laki mati di luar, Bu. Kenapa? Inilah pelakunya. Perempuannya gerak, abang kadis nggak ada mintel abang kasih gas. Ini mau lebaran, kok nggak pandai-pandai abang berat.
Hati-hati nih Pak, mohon Pak. Saya pribadi kadang-kadang istri saya masih bersyukur. Kenapa? Karena mohon Pak, asalkan ceramah, dia enggak nanya amplopnya, tapi dia ambilnya isinya. Dibuang aja Pak. Saya pernah kejadian ini Pak. Ini perkara istrinya ini, macam mana menikmati yang kita jadi Pak PJ. Mohon Pak, ini Pak. Berapa banyak kasus pejabat-pejabat besar sombongnya luar biasa istrinya Pak Muhammad. Ya. Muhammad ini Pak Kapolres, enggak usah kita bilang lah, tebing tinggi. Ku bilang pula lagi, oh Tuhan ku Allah Akbar. Ku bilang pula lagi. Keceplosan Pak, keceplosan. Upload di media, uang-uang ratusan ribu. Yang hancur siapa? Lakinya. Habis nonjok. Ulah istrinya, banyak istri pejabat. Diam santai dia. Yang penting laki ku aman. Alhamdulillah ku simpan masalah. Awak pun Muhammad hidup sederhana. Nyaman. Makanya kadang-kadang Muhammad kita ini banyak gitu Pak. Dikasih nanti. Abang geraklah sikit Bang. Ini uang abang 50 mana cukup. Besok dapat dia Muhammad 5 juta. Dari mana kau? Abang tadi ikut lomba lari deh. Ya, lomba lari apa? Lomba lari sama polisi. Rupanya dia nyuri. Itu kecil polisi lomba lari. Menang dia. Muhammad Pak Muhammad. Muhammad. Macam kami usah-usah nih Pak Muhammad izin. Macam mana rezeki kami? Tak ada yang pegawai di sini Pak. Tak ada. Ustaz Anglo Panda enggak pegawai. Ustaz Darwin enggak pegawai. Ustaz Mu'arif tak. Saya tak pegawai. Tapi yang menentukan kita bahagia bukan gaji, tapi rezeki. Berapalah gaji bupati tak perlu tengah. Tapi rezekinya bukan di gaji. Rezekinya di mana-mana. Itu maksud saya. Makanya kalau Muhammad orang yang mengajar rezeki karena gaji, stres. Berapalah gaji Pak? Apalagi mau anggota Pak BS banyak? Abang anda, kau aja pun itu. Kayak Pak Herman tadi kan, jaringan pun gak dapat. Asli di telepon, awak bening ya kan. Kami Muhammad Pak BS, beginilah rezeki kami Pak. Tarawih Pak PJ, tarawih. Ini medan itu Muhammad, masih bersyukur kori dihargai orang. Kori nanti bilangnya kori, imamnya beda sama penceramah. Alhamdulillah. Cuman beda memang Pak. Kadang-kadangnya proyek kayak macam mana? Kadang-kadang saya pernah Muhammad Pak habis khutbah Jumat terbang amplopku Pak PJ. Terbang. Aku naik kereta Pak. Lemas aku mana? Habis khutbah aku di sini. Tukang parkir di sini. Aku tanya tukang parkir, wah ada nampak amplop Pak? Mana tahu aku Ustaz. Aku nanya bukan enggak Pak. Aku nanya loh Pak. Ustaz tadi di mana? Di sini. Keluar dari sana, masuk kemari. Wah, di sini tadi melentur terbang, wah. Enggak ada Ustaz, coba masuk ke dalam. Masuk aku ke dalam. Ku tanya BKM, "Pak, ada tadi amplop?" "Enggak ada, Ustaz." "Kayak dulu kami kasih tadi, Ustaz. Setiap sesuatu yang hilang bukan tanggung jawab kami." Memang ada otak BKM ini kupikir kan. Pulang saya ke rumah, Pak Muhammad lemas laku. Tanya biniku, "Abang kenapa? Kenapa?" Tanya bini, "Kenapa lemas?" "Habis khotib tadi terbang amplop." "Alhamdulillah, udahlah Bang, enggak rezeki Abang." Makanya abang kemana-mana usahakan bawa tas. Makanya Ustaz Darwin, Ustaz Nopan bawa tas biar aman. Jadi gitu jahit, masukkan langsung aman. Dan itulah ciri-ciri amplop tipis. Kalau amplop tipis enak dibawa angin, cium naik ke atas. Coba ya, izin, makanya jangan banyak gaya Pak. Betul, orang yang banyak gaya menyusahkan, tak bisa. Saya mohon maaf, izin, mohon maaf Ustaz kami izin. Saya pernah mohon maaf 5 mobil tur. Mungkin kalau ceritakan ngerti Ustaz ini. Main ini Pak, ke Paropo. Orang susah. Udah tahu Pak Bupati orang tua saya. Orang tua saya sapam Pak, jaga malam, sampai detik ini. Mama saya jual sahur, tapi udah berhenti. Mohon maaf, tahu diri. Kok tinggi gayaku, kuliah gak selesai kok S1. Maka sekarang banyak orang tua susah. Ayahnya Muhammad tukang bangunan, anak pegawai suka naik kereta di medan sana kuliah, hancur. Orang dulu tahu diri. Hei pulang, ayahmu ngelaut, ayah mau jual ikan. Gayamu harus kau pikirkan. Yang penting selesai pendidikan, lalu kau nikmati. Muhammad Bapak Ibu, saya pribadi berangkat. Udah jadi ustaz Pak, turun ini 5 mobil. Carilah di mana hotel yang dekat-dekat Danau Toba. Masuk lain. Karena bukan gaya awak Pak, stres juga. Berapa per malam Pak? 800 Pak. 800, itulah yang paling tinggi. Masuk aku, gak bisa aku tidur Pak Bes. Gak bisa aku tidur. Gelisah kali ku rasa, datang bini, tidurlah Pak. Gak bisa, kenapa? 800 ribu, berapa kali aku ceramah 800 ribu di atas. Betul lah Pak. Awak kalau pulang ke rantau perapat Pak, ngantuk-ngantuknya paling remis singgah di simpang kawan. Mau ke Tanjung Balai itu Pak, kan? Nah,
Awak nanti mau ada siapa kasih 20 ribu, awak tidurkan, nanti bangunkan bangnya 2 jam selesai. Memang begitulah gaya awak, nyaman hidup tu. Makanya Muhammad bertarik diri awak, ya budak, kok laki awak kayak gini uang masuknya, jangan paksa, nanti kemasukan dia, jalani aja. Awang kadang-kadang enggak ngerti, awang enggak ada mental awang. Allah, maka sekarang susah. Cari makan pun susah, pekerjaan pun susah kan? 1001 macam itu bidang pekerjaan. Kan? Betul kan? Ya Allah, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. 1001 macam cara orang mencari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Tahan dia. Makin dia bilang, salah berserak, Pak, berserak. Berserak. Kadang-kadang awak pun diramah-ramah kali. Singgah Ustaz, ramah kali. Ya Allah. Kalau Ustaz gratis ngambil berkah, kepala otak kau. Kepala otak kau. Ngambil berkah, katanya. Aku kok kemari, Pak, sakit otak. Entah apa bahan-bahan baru. Makanya sakit otak aku ke tepi. Tapi ada juga tantangannya, biar ada pembenaran yang baru. Betul, Pak? Izin. Jadi Muhammad, nikmati aja, Pak. Jadi jangan tinggi gaya. Tengoklah yang orang-orang kaya biasa. Tengok, biasa-biasa. Orang kaya betulan, miliar, puluhan miliar hartanya, proyek dia di mana, biasa. Maka kadang-kadang saya bukan manjakan, Pak. Biasa, Pak. Kalau jalan dia ke bandar, pakai selalu-selalu. Awak kadang-kadang, ya Allah, gayanya minta ampun. Oh, Muhammad sekarang bedaknya suka awaran dan skincare 2 juta, ketawa 10 juta. Kaya pun susah. Tarik diri awak. Ibu ya. Oh, la ta'is hayatan wa la tusbihuka. Jangan kau hidup memaksakan gaya hidup orang lain yang tak mampu kau paksa. Beginilah gaya. Ibu ya. Yang ketiga, ini pula yang dahsyat. Orang yang paling bahagia hidupnya, faqirun yuzhirul ghina. Orang miskin berjiwa kaya. Tapi orang yang seterus hidupnya, orang kaya merasa miskin. Itulah yang pelit tadi itu. Payah aku nyarinya. Oh, enak kali aku buangnya. Orang yang berjiwa kaya, kecil. Kalau aku buang sekian, datang sekian. Itulah sifatnya, Bapak Ibu. Maka Muhammad, Bu, 4 rezeki dibagi, tak pernah miskin. Yang caleg-caleg anggota dewan ini, tolong ingat ini. Pertama, orang tua. Orang tua enggak pernah minta. Tak pernah orang tua minta. Maka Muhammad, bersyukurlah, walaupun orang tua tak pernah minta, menikmati harta bapak sekarang. Tapi bapak, alhamdulillah, dibangunkan masjid atas nama orang tua, anak-anak zakat mal atas nama orang tua. Itu semua nikmat seorang tua dari anaknya. Sekarang tengoklah orang tua sekarang. Aku baru regar, tak pernah minta. Sekalipun tak pernah minta, nyindir yang sering. Kalau minta, enggak pernah. Semalam menelepon dia, Dil, semalam mama ke pajak, nengok di pajak, kampung pajak, ada baju agak-agak warna hitam, liris kuning, cantik kali. Mama tanya 700, itu di rantau, coba tanya di Medan berapa. Enggak mungkin ku tanya, enggak ku beli. Hebat orang mama kita. Enggak pernah dibilang, kau ini ceramah, kau kemana-mana, diundang Pemkab, kau kirimlah sikit. Demi Allah, tak pernah. Ayah-ayah awak, ini cuman ya? Ya, gitulah berat. Aman ya? Aman-aman gitulah. Teman kadang-kadang mulut ini agak asam sikit. Ada kirim uang rokok. Ngerti kita, Pak. Yang kedua, istri. Maka Muhammad, orang yang terbuka rezekinya enggak diminta, istri. Ada jemaah saya di Aceh Hitam yang usia 84 tahun. Banyak kali rezekinya. Saya bilang, apa amalan Bapak? Ustaz, Ustaz yang bilang, rezeki adalah dari pintu istri. Maka saya pintunya 4, Pak Ustaz. Alhamdulillah, enggak pernah putus. Di muka 1, di belakang 1, di kiri 1. Makanya masuk aja Ustaz pintunya. Rupanya uak ni 4 biniknya. Enggak terbuka kenapa? Di kunci yang 3-3, tinggal 1 lagi pintunya. Coba, jadi gini, Pak. Banyaknya kita ini lupa terhadap istri, lupa. Laki-laki ini begitu. Kalau begitu kaya, dia lupa mendoakan dia. Enggak usah bohong, Pak. Berapa banyak kasus begitu? Banyak kasus. Karena laki-laki modelnya, Bu, lupa dia. Makanya, Ibu, kalau Bapak ini pulang kerja, jangan otak kita duit saja. Sampaikan Muhammad, ingatkan dia dan saya. Ku tidak minta oleh-oleh, emas permata dan juga uang. Tapi yang ku harap engkau pulang, tetap membawa kesetiaan. Tengok berapa banyak sekarang, Pak. Kepala daerah, gitu masuk, orang lain yang Muhammad mendampingi dia. Ternyata dia buka cabang di mana-mana. Istrinya terkejut, ya Allah. Ternyata ada rupanya yang lain yang buat kasus. Enggak usah jauh-jauh. Dah kejadian, Pak, baru-baru ini. Kejadian. Maka Muhammad, Pak, tengok istri. Dan Muhammad, dimanapun kita simpan duit kita, indera penciuman tertinggi perempuan. Perempuan.
di rondok kampung ketawa ni macam bawa limpul ada di bawah katil, ada di bawah katil. Mak kuat kali ketawa macam korban ku tengok itu. Cuman mohon maaf lah, macam kami yang susah-susah ini kadang-kadang mohon maaf pak, udah uang tinggal limpul di dompet perempuan ni pantang silap, yang limpul itu pun diambilnya lagi. Begitu bocor mandi si bolga sana mau ke barus mulai keringatan lah, enggak nempel, kenapa enggak ditempel lah, kepala otak kau mau ku tempel, limpul ku ambil dong, mana tahu aku kata, makanya mikir kau, kena lah kau nanti, awak uang jaga-jaga awak di dompet itu limpul, itu pun disikapnya lagi, macam mana lagi, kami juga perlu bergaul bu, perlu minum kopi dia, perlu ngerokok, perlu berkawan, kadang-kadang perempuan itu enggak ngerti, semua dihajar, terakhir awak pun kayak orang pau, macam mana bang, udah kenyang, padahal enggak ada duitnya, udah kenyang katanya. Tak mungkin dibandari orang tiap saat. Betul. Kadang-kadang banyak perempuan yang tak ngerti. Digarapnya semua. Awak pun tak bisa gerak. Nah, keluar bang. Berat orang rumahku. Berat kali. Kau simpan lah. Tahu dia. Tahu memang berat kali. Di mana kau letak? Di bawah jok mobil. Bawah jok mobil. Rupanya istri yang ngambil sabun. Nampak juga. Alhamdulillah dapat juga. Perempuan ini hebat pak. Jadi izin Pak ya Bu ya, izin. Maka nikmatilah. Kenapa? Hidup tenang ini bukan semuanya harta. Tapi pertama jangan tinggi kaya. Ya boleh saja Bu. Muhammad, jangan berjiwa kaya. Berjiwa miskin. Kalau berjiwa kaya, nikmat kaya. Saya berani menyampaikan Pak, satu kali pun pernah belum pernah saya mengantarkan surat miskin ke kantor lurah. Demi Allah sekali. Omakku jual sayur, ayahku sapam, kami anak kuliah. Nah ada jamaah ustaz, urus aja lah ustaz. Ustaz kan dekat sama bupati, dekat ada di ustaz. Enggak, selama masih mampu kukuliahkan sendiri. Maka menangis omakku, Dil adik kau alhamdulillah udah anam sarjana. Iya mak, dipuji-puji orang mama, bersyukurlah wak. Walaupun tukang sayur, laki wak sapam jaga malam, anakmu anak-anak mana wak sarjana. Iya, gak terasa dia udah sarjana kini semua. Iya mak, sama mak gak terasa memang mak, sama aku yang terasa 5 tahun udah kau mak. Sama dia mana terasa, sama aku yang cengap-cengap di Medan. Itulah mama, tapi berjiwa kaya mama. Cuma saya bilang sama adik saya, kau ngerti kau dek, abang kuliah, kau kuliah. Kita 5 di Medan ini. Makanya alhamdulillah adik saya naik sepeda juga Pak BJ. Naik sepeda, kami tak pernah kos Pak. Saya 8 tahun jaga masjid. 8 tahun jaga masjid. Kadang-kadang di masjid pun kasar-kasar di KM itu. Allah, kau gak bisa kau tinggal di sini, cabut kau. Kasar-kasar. Mama, betul-betul sakit kali kadang. Kau di sini nompang kau, gak biar uang air kau, gak biar uang listrik kau, gak tahan kau, cabut kau. Banyak yang mau tinggal di sini. Awak perantuan, ada awak 5, tapi semangat. Okeylah saya pikirkan. Dah, 2008 saya kejadian. 2022 diundang masjid yang sama. BKM yang sama. Tapi udah beda orangnya. Begitu saya masuk, parkir mobil, datang BKM. Macam ku tanda, ustaz. Macam pernah tinggal dalam hatiku, lebih tanda ku sama kau. Wah, dalam hati. Jadi Muhammad, jiwa kita itu, ya kan? Muhammad, jangan pesimis. Nikmati aja lah, kan? Muhammad, makanya jangan takut. Kalau udah takut, luar biasa. Dah, yang terakhir ini kita yang Islam. Apa? Wa yasumun nahar, wa yakumun lail, wa la yudhiru di'fa. Orang yang paling tenang hidupnya. Walau puasa dia siang hari, sholat dia malam hari, tak pernah ditunjukkannya capek di hadapan Allah. Inilah kita ini, Pak. Makanya puasa itu melatih lapar. Makanya kita waktu kecil dulu kalau puasa, itu dipaksa, walaupun tak sempurna satu hari. Bangun, sahur. Oyong. Tengok mana, tengok mana. Mana lauk, mak. Kau tengok bagaimana tak kau? Awak ambillah cuci tangan. Rupanya Muhammad cuci tangan, bukan sayur. Tak pakai kecap, biar berasa. Habis makan, tidur lawak. Jam 8 mulai ngisap. Orang tua kita dulu luar biasa, Pak, sabar yang mendidik kita. Mulailah ngisap. Walau buka, mak, ya, jangan. Tidur. Balik lagi tidur. Mulai jam 10, mulai lagi ngisap, bangun. Awak gak tahan awak lo, mak. Gak tahan kali lo, mak. Tidur. Macam mana orang lapar tidur? Panas kepala itu. Mulut ini pun pahitnya luar biasa. Tidur. Gak bisa lo, mak. Jam 2 bangun. Tidur. Kau gak mandi. Disiapkan lo, mak. Kulah gapa, ember. Masuk. Ambil gayung, isi air. Letakkan ke kepala. Netes. Netes, nunggu sampai siang. Tambahin lagi. Tuh. Tapi enggak buka. Sampai sekarang terbiasa puasa. Orang sekarang terbalik. Nanti anaknya yang pucat. Ya Allah, anak mama, ya Allah. Buka ya. Buka anak ya. Kenapa ya? Ayah pun enggak tahan sama kayak kau. Sampai mau buka orang kedua.
lupa ya, sama-sama hancur anak beranak di situ. Anak datang, ayah pun datang, sama-sama buka, ayah kita cari agak tempat sikit-sikit. Makanya banyak setan dalam tayangan ketika puasa, kakinya nampak, hilang badannya. Kaki semua itu pak, kaki semua. Hati-hati kita ini pak, omak. Makanya nikmat ibadah itu bukan karena banyak jumlahnya, tapi menikmati cara menikmatinya. Yang disampaikan dari Pak Besta ini, mohon maaf, kita yang sudah tuni jangan bangga pak, tak tahu umur. Mana tahu kita umur, kadang-kadang gak ada penyakit, tak berani jalan, mati langsung. Maka cuma saya pernah nanya, pak, tahu bapak judi itu haram? Tahu ustaz. Tahu bapak Muhammad gak sholat itu berdosa? Tahu ustaz. Kenapa gak tak sholat? Itu yang gak belum tahu aku. Tak tahu dan nikmatnya sholat. Itulah kita ini. Makanya mohon maaf ibu pun bu, yang Islam kita ini bangunkan laki baik-baik. Ustaz, macam mana caranya ustaz biar laki ku cepat bangun sahur? Bisikkan di telinganya. Satu bahasanya. Abang mau kawin lagi. Insya Allah bangun itu. Bisikkan di telinganya. Abang mau kawin lagi biar ku carikan. Insya Allah. Satu lagi. Ustaz, udah ku baca kayak gitu. Enggak bangun. Baca ayat kursi. Cuman cara bacanya jangan pakai lagu. Takut-takut tiba keluar setannya dari tubuhnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lo ketawa setannya. Lah takut. Duan keluar setannya. Lah takut. La ta'khudhu sinatan. Karena kami laki-laki ini suka dipuji bu, suka disanjung. Kalau bangunkannya lembut-lembut, bang bangun bang ya, bangun bang. Abang bangun bang. Cuman lagi ngomong gitu, pisau di sini. Bisa lo bangun, bangun bang. Mau ini? Jadi ibadah itu mohon makanya tadi Pak Besi bilang, Ustaz kencang sikit ya, kata. Alhamdulillah, cuman baru ini juga kori yang kencang Ustaz. Pak Besi, biasanya kori lambat juga. Di Medan kori ini rata-rata imam semua, ada yang lambat. Awak gak tahan di belakang. Uskan sob. Dalam hati, modelnya lama lambat. Cuman kolak pisang tadi campur buru kacang, macam mana gak nendang. Main Allahu Akbar. Kalau imamnya lambat pasti yang gelisah makmum. Ciri-cirinya satu, terbuka mulutnya, kosong pandangan matanya. Berarti aku udah korban aku. Bismillahirrahmanirrahim. Terbuka mulutnya, kosong pandangan matanya. Berarti matanya lihat itu ke kanan, tengok kiri, mulai tengok kanan. Buat tu nengok, tengok orang, berat nampak. Maka tadi digas Ustaz Darwin, rupanya Muhammad diminta agak cepat sikit, rupanya kecepatan enggak tahan juga. Aku pun mau yang gemuk-gemuk ni terlipat perutku sini. Allah wak. Begitu at-tayyatul di sini pun korinya di samping geser lagi. Ah. Coba, jadi kita ini Pak, orang yang bahagia empat tadi. Pertama, orang yang paling bahagia Bapak Ibu, faqirun yuzhirul ghina, orang miskin berjiwa kaya. Yang kedua, orang yang paling bahagia, wa rasulun baina rasulin adawah yuzhirul mahabbah, di mana-mana ada kawannya, tapi orang yang seterus hidupnya siapapun kawannya semua dimusuhinya. Nah, yang ketiga, orang yang paling bahagia adalah orang yang menyimpan segala masalahnya. Tak semua kita utarakan pak di media. Orang-orang tua kita dulu gak pakai Facebook, gak pakai WA, gak pakai Instagram. Bahagia rumah tangganya, bahagia keluarganya. Sekarang jangan tertipu di media, bohong semua itu. Walaupun dia romantis berdua dengan keluarganya, suap-suapan dengan istrinya, belum tentu nyata realitanya. Kurang romantis apa Rizky Billar bu? Hah? Diceketnya si Lesti sampai dibantingnya di kamar mandi. Walaupun dicabutnya laporannya, si Lesti pun nangis. Abang banting dedek bang, abang cekek dedek bang. Cuma semua kita punya masalah. Makanya tadi saya biasa-biasa aja Bapak Ibu kan. Macam yang tadi bilang Pak Bes tadi, Ustaz kalau minta anak belum dikabulkan. Semua macam-macam. Ada orang cepat menikah, belum dikasih Allah anak. Ada pula orang Muhammad cepat menikah, 5 anaknya. Muhammad 5 lakinya, beda-beda mukanya, macam-macam.
cobalah. Iya, macam-macam. Ada pula lama dapat jodohnya sampai sekarang. Betul enggak, Bu? Lama, baiknya anak awak tak pernah bertingkah yang lain-lain, dijodohkan tak jadi. Ada aja salahnya. Dibawa nanti agak gemuk, Allahu Akbar, gemuk kan. Kayak jambu monyet, kepala kecil, badan kembang, salah lagi. Dibawa nanti yang dua, hitam, ya Allah hitamnya, ya Allah, ayah kau hitam, mama hitam, kau hitam, kau bawa lagi yang hitam, Allah, nanti mati lampu kita empat tarik-tarikan. Tangan anak-anak menantu, salah masuk pula nanti, baik, semua kita punya masalah. Tak ada Muhammad, cuma yang hebat orang, ada masalahnya, tetap nampak gembira, ini yang luar biasa. Ini hebatnya, maka simpan baik-baik. Makanya Muhammad, bapaknya ada masalah, sambut di depan, senyum, biar hilang masalah itu, tamam. Dengan cahaya tujuhku zaungar dam merkibi dil se ye pyar na ho kagam teri ado jo aati hai meri aaso behti hai ab na to milan hoga pal pal ye kehti hai. Oh, katanya enggak gitu. Ini enggak dari mana, Bang? Dari sana. Ada perempuan yang takut kali jauh dia dari lakinya. Asalkan keluar dari mana? Buka bersama. Sama siapa? Sama Pak BS. Mana buktinya? Foto. Pak BS pun foto. Ini Pak BS. Rame datang, rame. Jangan gitu kali. Bapak ini enggak nyaman kalau keluar rumah. Dia perlu ketenangan. Gak yakin di foto, video call, video call. Kapan lagi nyamannya? Nah, Bapak Ibu, ya, jadi saya berharap Bapak Ibu, maka yang terakhir tadi, wa yasumun nahar, wa yakumul lail, wa la yujuhiru di'fa. Orang yang paling bahagia hidup yang terakhir, puasa dia, sholat dia, tapi tak ditunjukkan dia capek di hadapan Tuhannya. Maka Muhammad, Pak, yang paling capek di dunia adalah perempuan. Capek betul. Bangun pagi Muhammad, yang muslim Muhammad, buka pakai apa? Apa namanya? Buka nasi Muhammad, masak buat sahur. Udah buka sahur, coba pakaian yang kotor tadi rendam. Udah rendam pakaian, dah jemur pakaian. Habis jemur pakaian siang, Muhammad cuci pakaian lagi. Udah cuci pakaian, gosok pakaian. Udah gosok pakaian, angkat pakaian. Malam buka pakaian, capek perempuan. Gak siap-siap. Iya. Makanya kadang-kadang, Kak, Bu, cuman ada yang salah kita ini, Pak, yang muslimin. Apa itu? Satu, tarkul faraid wa muqaddimun nawafil. Banyak kita ini yang sunnah digalakkan, yang fardu ditinggalkan. Bu, yang gak boleh berhubungan itu puasa adalah siang hari. Malam gak ada aturan. Kadang-kadang tahajud dia 23 rakaat, lakinya dibiarkannya tak dilayani. Haram, gugur tahajudnya. Layani waktu. Udah dikode, enggak ngerti. Udah dikode. Bini ngegas, apa? Otaknya kotor. Ini puasa. Setan diikat loh, Bang. Iya, itu setan ikat siang. Malam gentayangan, aku lu juga tahu kau. Makanya enggak bisa kutahan. Jangan kayak gitu. Mama, buatlah mama dia senang. Mama, laki-laki ibadahnya cuma itu. Kalau enggak terlampiaskan, otaknya luar biasa sakitnya. Maka Muhammad ketika puasa satu bulan zong. Kalaupun nolak santun, sabarlah, Bang. Ya Allah Tuhanku, itu aja pikiran Abang. Awak tahajud dulu, Bang, ya. Dibuatnya lah tahajud. Ayat paling panjang dibuatnya. Pertama Yasin. 83 ayat Yasin. Waktu mulai oyong, 83 ayat. Gak ada otak lah anak ni memang. Kalau kau tolak, kau tolak. Jangan kau kerjai aku. Rokat kedua, Ar-Rahman, 78. Matilah aku. Oh, Tuhan, aku gak jadi. Begitu mau selesai, Sahur. Gagal proyek tu. Mudah-mudahan bermanfaat. Itulah, Pak. Jadi kaji kita ini yang gembira-gembira aja, senang-senang aja, Pak. Jadi jangan patokannya Muhammad segala sesuatu. Banyak orang kaya tak pandai bergaul, Pak PJ. Banyak pejabat-pejabat besar begitu pensiun suntuk, enggak pernah keluar rumah. Kenapa? Karena pengen dia Muhammad dihargai. Sekarang alhamdulillah masih Muhammad. Rasa-rasanya orang Muhammad ingat Pak Bes masih bupati walaupun masih ada PJ. Kenapa? Karena pergaulan beliau masih ingat orang lain kebaikannya walaupun Muhammad tak menjadi tokoh, tak menjadi bupati lagi. Tapi kita berdoa
Kebaikan itulah yang diingat orang lain. Orang baik akan dikenang bukan karena siapa-siapa, tapi dia akan kenal siapa yang terbaik ketika dia tak menceritakan dia siapa. Tak diceritakan Pak Bis pun dia siapa, orang tahu. Mudah-mudahan inilah yang membuat kita bahagia. Jangan pelit-pelit jadi orang. Jangan suntuk. Orang suntuk tak panjang umurnya. Betul. Kenapa? Disumpahi orang. Asalkan datang merengut, jidat mohon maaf ke bawah, alis ke bawah, jidat ke atas. Itu ciri-ciri orang suntuk. Satu minggu lagi mau puasa nanti selesai Pak Bis, tengoklah ciri-cirinya. Jidat ke bawah, jidat ke bawah, alis ke atas. Sikit-sikit lah, coba lah bang. Ancur, ancur, habis jidat, ancur, ancur. Makanya ibadah itu begitu. Jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat. Khutib Jumat tak boleh lama. Kenapa? Orang mau istirahat, orang puasa. Ada juga khutib Jumat ini begitu. Lamanya minta ampun, enggak jadi tenang. Resawat di dalam. Yang paling jijiknya aku nengoknya, udah lama khutbah 40 menit. Apa kata khutbahnya? Sekian khutbah yang singkat ini, singkat pula kau bilang udah 40 menit. Udah saya tersorang di dalam kata. Begitu pulang Jumat, mereng semua. Cuman bang, pahit kali itu malam ustaz itu kata. Coba. Jadi Muhammad, makanya tadi bukan karena diperbuat, biar nikmat banyak lapang kita, santai-santai kita menikmati canda tawa, begitulah karakter kita kumpul bersama-sama. Tak bisa kita paksa Muhammad. Di sini kita duduk, tak nampak PJ, tak nampak Kapolres, semua rata karena sahabat, bukan karena menunjukkan jabatannya. Mudah-mudahan ini dipertahankan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.